Kuah udang, kuah sotong. Ah, teliunya aku. Pedas dia naik Hey guys, assalamualaikum. Cina di sini kasih drama satu kali. Cina. Hari ni merupakan episod kau apa? Aku pun tak tahu. 18 kot. 18-19 kita terjah nasi kandar. Hari ni ramai kata, "Dot, cuba kau try makan dekat nasi kandar beratur 786." Tapi dia bagi tahu nasi kandar beratur je, dia tak betul lah 786 ke apa ke, sebab ada yang version yang dekat apa yang apa? Dekat Penang tu. Tapi yang Penang tu dia tak ada 786. Kita akan try ni, okey. Tapi kat situ memang tulis resepi parit bunta. Jom, aku dah lapar. Nah, kuah campur banjir pedas tak nak kurang manis. Nah, ramai orang ambil ayam bawang ke ayam goreng? Ramai orang ambil ayam bawang ke ayam goreng? Mana satu lagi ramai orang ambil? Ayam bawang nak ada? Ketuk. Ah, bolehlah. Dada, dendeng kobis. Untuk coklat dubai ni, kita akan makan jap lagi. Tapi kita nak makan nasi kandiak dulu. Kita ada dua kat sini. Satu cameraman punya, satu kita punya. Kita punya dah bukan dah bergetah. Dia punya bau dia sedap. Dia macam campurkan sikit dengan kuah udang. Kuah udang, kuah sotong. Ah, teliunya aku. Bismillah. Tapi macam kuat sangat lah letak kuah. Ya ampun. Dia mula-mula bagi tak cukup banjir tau. Tapi kita kata dengan dia, "Bang, nak banjir lagi bang." Ah, sedapnya bau. Kuah dia kurang menarik. Seperti sultan punya terlampau menarik. Ni dia kurang meriah sikit. Dia macam penuh kekari-karian punya rempah-rempah ni. Macam biasalah kita ambil ayam. Dia kata ayam bawang lagi ramai orang ambil berbanding ayam goreng dia. Tapi ayam goreng dia memang nampak biasa je. Serta kita ambil juga bendik kat sini. Dan juga ada kobis. Bismillahirrahmanirrahim. Kita rasa dia punya nasi dulu ke. Okay? Nasi pun dah kembang elok dah. Bismillah. Okay, nice. Untuk dia punya kuah dia, dia rasa berempah kari yang mild tapi heavy bersantan. Dalam banyak kedai, aku rasa kedai dia ni yang unik sikit dia punya rasa kuah dia. Tak sama dalam banyak-banyak episode aku dah makan. It's good, sedap. Kita makan dengan yang bawang dia. Korang boleh request tau dia punya kriuk-kriuk. Kriuk-kriuk kita pun dah sogi dah, tapi kau boleh minta, okay? Cuma kuah manis dia kuat sikit lah. Kuah kari kambing ni ataupun kicap kambing, kicap daging tu. Banyaknya boy tom. Untuk dia punya yang bawang dia, dia tak kuat. That's nice dia. Tapi korang masuk lagi terasa dia punya caramelize kat situ. Sedap juga lah. Best lah kuah dia. Dia tak heavy tau. Tapi kita layan. Ujung-ujung tu kau akan rasa pedas-pedas macam tu, pedas-pedas manja. Sedap. Untuk dia segi banjir, kalau minta banjir memang nice. Aku boleh bagi 8/10 untuk dia punya banjir. Ayam madu, ayam dia punya bawang ni tak terasa sangat dia punya ayam bawang. Tapi dia lebih kepada rasa caramelize. Manis-manis kat situ. Tapi dia punya flavor dia tak kuat. Untuk dia punya kuah dia yang membuatkan kau rasa nak makan, nak makan, nak makan lagi. Kuah dia tu tak adalah heavy tau. Tapi Dayan, it's a nice lah kuah dia.
kuah dia ni, kau tak makan lauk pun boleh layan. Dia dah jadi macam nasi goreng macam tu. Sedap ah. Aku dah bagi 8 lah. I think overall. But dia rasa macam yang gian sikit. Pedas dia naik eh. Nimat coy. Ini suuuurr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 r
Ini kedai catan nombor 4 tersedap. Catan kedai keempat tersedap. Yang pertama, nasi kalut you teramai dekat Shah Alam mu. Lepas tu, nasi kandar Sakdam. Nasi kandar Haji Sultan. Yang ini keempat. Empat tersedap dalam 18 episod yang aku dah buat. Sakdam sudah pergi segambut. Kuah kari dia pekat sangat kuah kari kepala ikan dia. Dan ni lah video sampai sini saja. Aku nak korang je aku makan nasi kandar di Nasi Kandar Beratur. Kat mana? Dekat Ampang. Bye. Ada itu tu. Ayam gepuk lesung sedap ke? Sedap. Mana ya aku? Jadi kita dah makan coklat pula. Coklat mahal. Siapa pernah tengok coklat Belinda? Kita nak makan coklat Belinda.